Puluhan ASN lingkup pemerintah Kota Banjarbaru ikuti sosialisasi standar layanan informasi publik bagi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di Aula Gawi Sabarataan Balai Kota Banjarbaru Rabu pagi. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Banjarbaru ini bertujuan memberikan pemahaman tentang standar pelayanan informasi publik kepada masyarakat dan peningkatan kompetensi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Said Abdullah yang membuka resmi sosialisasi ini meminta kepada para ASN untuk giat menginformasikan dan mengunggah kegiatan maupun program di tiap SKPD sesuai dengan standar pelayanan. Mereka pertama aktif mengupload semua informasi yang ada di SKPD masing-masing. Dan apa yang diupload itu sesuai dengan standar pelayanan yang lama. Para peserta bisa memiliki sebuah standar pelayanan minimal keterbukaan profesi publik itu seperti apa. Sosialisasi yang menghadirkan narasumber dari Komisi Pelayanan Publik Provinsi Kalsel ini diharap bisa dijalankan secara optimal oleh para ASN, terutama segala informasi publik tentang penyelenggaraan program pemerintah. Dari Kota Banjarbaru, Hans Kimberlan Yukatfu, BanuaTV.com melaporkan.